Aidah buat duit dekat TikTok tanpa mempunyai sebarang produk sendiri, hanya jual produk orang lain saja. Dia dapat buat 11,000 sales dalam sehari hanya dengan menjual produk orang lain saja. Nak belajar? Jom. Sebelum tu jangan lupa untuk follow untuk banyak konten-konten macam ni. Mari belajar buat duit dalam TikTok. Okey. First kali, macam mana pun, korang kena register account TikTok Seller. Korang pergi kat Google, cari TikTok Shop Seller, korang register dulu. Lepas register, korang kena upload dokumen-dokumen penting. So, kalau korang nak kios buat video tutorial secara teliti untuk macam mana nak register TikTok Shop Seller, komen di ruang komen. Hari ni kita tak bincang topik yang itu. So, hari ini kita bincang macam mana nak jadi affiliate. Lepas pendaftaran dekat TikTok Shop Seller dah lepas, dah approve, korang boleh masuk dekat profil TikTok korang. Korang boleh nampak satu ikon extra di mana berbentuk bag shopping. Tekan dalam bag shopping tu, kemudian enter TikTok Shop. Lepas tu korang boleh nampak add affiliate product. Dekat sinilah korang tekan masuk, korang boleh nampak banyak produk-produk seller yang ada dekat sini. Carilah produk yang sesuai dengan konten-konten yang korang buat, seperti baju, elektronik, gadget, barang kecantikan, semua ada dekat sini. Lepas tu korang boleh tengok harga, tengoklah berapa komisen yang diorang berikan. Lagi tinggi komisen, lagilah menarik kan. Kemudian korang tekan saja butang add. Lepas tu korang balik-balik ke profil TikTok Shop korang, korang boleh nampak semua produk yang korang dah pilih dah masuk dekat TikTok Shop korang. Ha, macam ni lah contoh dia. So, lepas barang-barang dah masuk sini, dah boleh buat duit, dah boleh buat jualan ke? Tentunya lah tidak. Korang kena buat video content dan masukkan link produk-produk yang korang dah add dekat sini dekat video content korang ataupun buat live. Nak tahu tak macam mana nak buat content kemudian tambah link ke dalam content tersebut? Kalau nak, komen dekat ruangan komen. Nak, ya? Yeah? Dan kemudian Kions akan upload lagi satu video mengenai macam mana cara nak buatnya. Kalau ada cukup orang nak tahu, cari video tersebut di ruangan pin komen di video ini. Oleh itu, video ni korang jangan lupa untuk save, eh, supaya korang dapat cari balik ilmu apa mengenai buat video TikTok, TikTok Shop, buat duit kat TikTok, buat konten, buat fotografi dan sebagainya. Korang ingin tahu, komen di ruang komen, like, share and follow me for more.